Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa jiriyakil aghyar wa miftahi babil asar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ahli al-adhar wa ashabi al-akhyar. Adada ni'amillahi wa ibtali. Amabat. Jamaah Masjid Baitur Rahmat, Baitur Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya, unsa dan masyarihi, wajami masa yang kita fitri. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Ahmad, khususan ila al-imamain Al-Jalilain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Al-Suyuti Ahmad dan Allah bimadudin. Wa khususan ila Syekh Muhammad Al-Subuni Ahmad dan Allah bimadudin wa fadu alaihi wa barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fiti dimatunya wal akhirati bisirril Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Jalalain kita sampai di surah An-Nisa. Sudah surah An-Nisa ayat 23. Ya. Kita ulang sedikit dari awal berjumpa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في أجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Hurrimat alaikum ummahatukum ay tankihuhunna wasamiat al-jaddad min diwari ab. Diharapkan atas kalian ibu-ibu kalian, yaitu menikahi ibu-ibu kalian, juga termasuk nenek-nenek kalian, terus ke atas ibu, nenek, dan terus ke atas haram dinikahi. Wabanatukum dan anak-anak perempuan kalian tidak boleh dinikahi sendiri,
wa banati auladi aulad wa in safalat wa in safalna, begitu juga dengan anak perempuannya, anak terus ke bawah, itu juga tidak boleh. Cucu tak boleh, cucu perempuan. Wa akhwatukum min jihadil ab, dan saudara perempuan kalian yang dari arah bapak, awil um ataupun dari arah ibu. Wa ammatukum ay akhwatu abaikum wa ajdadikum, dan anaknya saudara. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian, saudara-saudaranya bapak, dan saudara-saudaranya atuk. Wa khalatukum, bibi, wa khalatukum ay akhwatu ummahatikum wa jaddatikum, bibi-bibi yaitu saudara-saudara perempuan ibu kalian, dan juga saudaranya nenek-nenek kalian, tak boleh juga. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, dan anak perempuan, anak perempuannya saudara laki-laki keponakan, tak boleh. Wa banatul ukhti, anak perempuannya saudara perempuan keponakan dari saudara perempuan, tak boleh. Keponakan tak boleh dinikah. Itu paling apa nih? Saudara yang paling dekat. Maksudnya yang termasuk mahram. Lebih dari itu sudah boleh dinikah. Siapa? Sepupu sudah boleh. Keponakan tak boleh. Itu masih saudara dekat. Sepupu boleh, Pak Dini. Cuma kurang bagus. Karena apa? Hubungan darahnya terlalu dekat. Jadi, menurut secara ilmu kesehatan pun kurang bagus juga untuk kecerdasan si anak. Jadi rahasianya Allah mengharamkan ini. Ya ada rahasianya, bahkan diantaranya kadang-kadang anak itu cenderung cacat, bisa cacat fisik, bisa cacat IQ-nya, otaknya, apalagi na'udzubillah ini yang termasuk mahram kok dinikahi, orang menikahi anaknya sendiri, ponakannya sendiri, udah terlanjur dinikah dikasih tahu tetap tak boleh cerai. Tak boleh, bukan tak boleh, sudah rusak, itu haram. Kemudian ummahatul lati, nah sekarang tinggal apa, selain saudara-saudara yang apa sedarah. Wa ummahatukumul lati arda'nikum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, ibu susuan, ya itu tidak boleh dinikahi, sama kayak ibu betulan. Waktu kecil nangis disusui tetangganya, itu nanti ada ukurannya sih, berapa kali kenyang, berapa sedot itu. Itu kalau sudah mencukupi syaratnya, gak banyak, itu menjadi anak, persis menjadi anak hukumnya. Jadi sama anaknya yang kasih, jadi adik beradik. Sama bapaknya jadi bapak. Makanya orang untuk mengangkat anak itu sebabnya disusuin. Jadi tidak mahram lagi. Tidak boleh dinikahi. Jadi ibu susuan tidak boleh dinikahi. Qoblas tikmalil haulain khamsa radha'at kama bayyanahu al-hadis. Sebelum berumur 2 tahun 5 kali susuan. Syaratnya itu 5 kali susuan. Sebelum umur 2 tahun. Kalau dah lebih 2 tahun tak jadi susuan lagi. Anak dah 3 tahun, 2 tahun setengah nyusu, itu tidak dianggap
saudara sesuai. Apalagi auzubillah dah bujang, lagi tak boleh. Dah besar. Itu maksudnya tidak termasuk mahram darinya. Susuan yang bisa menjadikan mahram sebelum anak berumur 2 tahun dan 5 kali susuan. Itu syarat. Jadi kalau punya saudara susuan tuh hati-hati kasih tahu. Tak kasih tahu nanti nikah pula. Tidak dia nanti siapa dengan adiknya, dengan siapa. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian dari susuan. Wayulhaqu bidzalika bisunnati al-banat minha. Bahunna min bahunna man ardu'atuhunna mautu'atuhu. Kemudian saudara perempuan kalian yang satu susuan, saudaranya tak boleh. Rasulullah dulu pernah disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Sayyidah Halimah Sa'diyah punya putri kalau tidak salah namanya Saimah. Itu tak boleh dinikahi. Itu jadi mahram karena saudara sesuan Rasulullah. Begitu juga dengan yang lain. Waqatukum minar radha'ah ilahku bidzalika bisunati al-banat minha. Begitu juga dengan anak-anaknya. Anaknya saudara perempuan susuan. Jadi keponakan. Tengok. Apa tak repot? Ibu nyusuin seorang anak tetangga. Laki-laki atau perempuan. Kemudian ini sudah jadi saudara anaknya ibu-ibu. Jadi macam adik-beradik dengan anak ibu yang laki-laki tak boleh nikah. Anak perempuan yang disusui ibu-ibu ini. Terus tidak boleh nikah lagi dengan anak ibu ini. Bukan cuma dia, anaknya dia juga tak boleh nikah. Pokoknya dia nikah dengan orang lain. Kemudian dia punya anak. Ini anaknya jadi keponakannya. Anak ibu. Jadi urutnya tuh ya sama kayak saudara kandung jadinya gitu. Nah ini makanya harus paham, harus hati-hati. Kalau orang sekarang lebih suka nyusukan ke lembu, tak orang lagi. Kalau orang dulu kan ke orang. Nah, kalau sekarang ke lembu anak ini susukan, ya bu, SGM itu kan susu lembu tuh. Jadi itu sedikit tentang susuan, hati-hati. Terus itulah orang perlu tahu ilmu ini juga, khususnya yang ngangkat-ngangkat anak tuh. Orang yang ngangkat-ngangkat anak itu kalau tidak disusuin sampai kapan pun tuh bukan siapa-siapa. Mana boleh tidur bareng satu kamar? Dia dah besar. Dia dengan bapaknya tuh bukan siapa-siapa. Kecuali si anak ini nyusu sama si istrinya titi, istrinya si bapak angkatnya tuh, yaitu mama angkatnya. Jadilah dia bapak susuan. Kalau tidak, mulai diangkat, mulai bayi susu botol, habis sampai gadis, itu tidak boleh misalnya bersepi-sepi berdua, ada boleh dengan bapak angkatnya. Itu hukumnya bukan siapa-siapa. Kayaknya rupanya tidak boleh. Apa namanya? Ya hukumnya sama seperti orang lain, memang perempuan lain. Cuma bedanya mulai kecil dikasih makan, tidur serumah. Itu sama aja kalau umpamanya tidur sekamar bareng. Ada anak kasih makan, sini. Jadi tidur rumahku yuk. Nah, sama tuh. Bedanya yang ini dipiara mulai bayi merah, dikasih susu botol-botol sampai dia gadis tidur di rumah. Jadi secara ini enggak nampak. Hakikatnya tuh sama saja dengan adik anak gadis lewat di pagi sini.
tidur rumah aku sama, karena tidak ada hubungan apa-apa, cuma dikasih makan sampai besar. Ini harus tahu, harus hati-hati. Sampai kapanpun tuh bukan siapa-siapa. Nak nolong harus pakai ilmu. Kalau tak, tambah dosa. Kayaknya baik nih, nangkat anak lah, nangkat. Iya baik, tapi nggak pakai ilmu. Jangan tak pakai ilmu. Apalagi sampai dinasakan kepada bapak angkatnya dosa haram. Nah, apalagi dapat pahala, duit berkurang, duit habis, dosa tambah. Apalagi duit habis, dosa tambah, orang sedekah nih. Mestinya apa nih, tambah pahalanya, tambah. Jadi kalau nangkat anak disusuin, ini macam mana belum pernah punya anak? Ya caranya macam mana tadi, kasih jamu tadi, apa, minum hormon gitu. Seperti itu. Paling tidak kalaupun pamannya tak bisa, pamannya nih dia ya disusukan ke adik. Adiknya mungkin lagi netek. Jadinya ini bibi dia gitu. Jadi mak ngahlah seperti itu. Pamannya nih, ini ada dua beradik, yang satu lagi nyusui anak, yang satu ngangkat anak, yang ini susunya tak keluar, disusukan ke adiknya, ini jadi bibi. Jadi bibi pun tak boleh dinikah, jadi mahram gitu. Tapi yang paling bagus ya disusuin sendiri. Jadi memang betul-betul seperti anaknya sendiri, itu suami, apa namanya, jadi bapaknya si anak. Nah, kalau memang tak mau nyusuin, yang ngangkat anak siapa? Ya keponakan. Keponakan sendiri kan mahram nih. Keponakan sendiri, mahram. Dia perempuan, dia nak ngangkat anak. Tunggu anak laki-laki dari adiknya atau anak laki-laki kakaknya, silakan, dia bibi, tak ada masalah. Nah, gitu. Tak ada masalah. Itu contoh kalau memang tak mau menyusui. Tapi sayanglah tidak menyusui, karena di dalam menyusui itu ada apa namanya ini, kejiwaannya juga lain. Seorang ibu yang menyusui anaknya dengan tidak menyusui anaknya, pasti kejiwaannya dengan anaknya, hubungannya mesti lain. Mesti lain. Apalagi biarkan dia tidak melahirkan, tapi kalau disusui terus sampai 2 tahun, mesti rasanya beda, Bu. Tak bisa dengan langsung cocok pakai botol aja sampai besar. Beda. Betul. Saya bukan perempuan, tapi saya itu bisa merasakan kayak gitu. Mesti dia memilih tak melahirkan aja, tapi disusui terus sampai 2 tahun, apa tak macam anak, betul. Cara betul lah. Dan bahkan memang betul-betul menjadi mahram. Kita lanjutkan. Wa ummahatu nisaikum. Ada hadis yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Haram disebabkan susuan apa yang diharamkan sebab nasab. Iya, sama tadi, bibinya tak boleh, mamanya tak boleh, tadi keponakannya tak boleh, sama, cuma dia hanya karena nyusu saja. Wa ummahatu nisaikum, dan ibunya istri-istri kalian, mak mertua. Mak mertua tak boleh dinikah. Ini mak mertua pula dah dinikah. Warabaibukum mullati bi mujurikum. Rabaib jamur rabi bahwa ya bintu zaujah min ghairih. Yaitu rabibah atau rabaib, yaitu anak perempuannya istri. Maksudnya kemana? Menikah dengan seorang janda bawa anak perempuan satu. Ini nama robaib. Anak tiri itu tidak boleh dinikah. Warabaibukumullati, dan anak-anak tiri lah kalau bahasa kita ini sekarang tepat. Dan anak-anak tiri kalian yang di pangkuan kalian. Maksudnya ya hidup. Tentu dia bawa anak, tentu ya
maksudnya biasanya kan gitu, janda bawa anak satu bersama duda bersama dia hidup bareng, jadi anaknya tak boleh dinikah, tak boleh. Astagfirullahaladzim, tapi ada kejadian memang astagfirullahaladzim. Ya benar-benar Allah jaga kita. Jadi saking apakah yang kebablasannya, tidak hukum syarat sudah tahu. Jadi istilahnya nih, ibu tiri sama anaknya ini sudah pokoknya dia satu laki-laki. Jadi tak untuk bilas sudah kita ingat. Ya kayak apa? Dan itu betul-betul terjadi, bahkan mohon maaf, itu betul-betul terjadi. Saya dengar sendiri ini. Jadi jangan sampai itu ada lagi terulang. Alladzi fi hujurikum min nisaikum, dari istri-istri kalian. Allati dakhaltum bihinna, yang kalian sudah lakukan hubungan suami istri, hubungan badan. Harapnya ibu allati fi hujurikum waraba ibukum allati fi hujurikum, haramnya anak tiri itu ketika allati dakhaltum bihinna, ketika si ibunya ini sudah melakukan hubungan suami istri, ini baru haram si anak tiri itu dari mama nya nikah dengan seorang laki-laki. Ketika belum terjadi hubungan badan, belum haram nih anak nih. Bapaknya kok dicerai gitu. Tak jadi, belum sampai tanya, ini masih boleh diindikasikan. Nah, tapi kalau sudah di melakukan hubungan badan, ini haram. Enggak boleh. Selamanya sudah. Enggak bisa. Makanya enggak bisa nih apa? Menikah dengan anak tiri tadi. Kebalikannya, fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum bi nikahi banatihinna idza faraqtumuhunna. Nah, dijelas hukum jihad. Tetapi kalau kalian tidak melakukan hubungan badan dengan istri kalian tadi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anaknya tadi. Walaupun sudah saya terima menikah dan kawinnya bulan bin bulan dengan mas kawinnya sebanyak 3 mas tunai. Dah, terima. Habis itu hiduplah namanya pengantin baru, satu rumah kumpul, anaknya juga datang. Walhasil malam hari ketemu umpamanya, mohon maaf, akhirnya kok si laki-laki ini tak tahu anaknya, tahu-tahu anaknya datang, suka pula dengan anaknya, mamanya tak jadi diceraikan, mamanya nih, mamanya, ini si anak boleh dinikah, kenapa si ibu belum dilakukan tuhul, ada melakukan hubungan badan, jadi cuma sekedar akad saja belum sempat terjadi tuhul, atau hubungan badan. Ini yang dimaksud fa'il lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, maka tidak dosa bagi kalian kalau memang belum terjadi hubungan badan untuk menikahi anak-anak mereka ketika kalian menceraikan mereka. Wa halailu abnaikum, wa halailu abnaikum azwaju abnaikum alladzina min aslabikum bikhilafi ma tabannaituhum falakum nikahu halaili. Dan
dan istri-istri anak-anak kalian, menantu tak boleh. Menikahi menantu tak boleh. Menantu dah sama anaknya cerai, kok nak dinikah pula? Mertua dia nak nikah bekas menantu, tak boleh. Wa halail abna'ikum alladhina min aslabikum, yaitu istri dari anak-anak kalian yang anak kandung. Bikalah memang tabannaitumuhum falakum nikahu halailihim. Berbeda dengan anak angkat. Kalau anak angkat boleh, bekas istrinya ya itu boleh dinikahi. Kalau itu anak angkat, karena tidak ada hubungan darah. Wa in fa antajma'u bainal ukhtain min nasabin aw rada'in bin nikah. Wa yulaku bihima bis sunnati al jam'u bainaha wa baina ammatiha aw khalatiha. Wa yujuzu nikahu kullu wahidatin alal infirad. Wa milkuhuma ma'an wa yata'u wahidah. Kemudian diharamkan mengumpulkan dua saudara perempuan. Tak boleh menikahi adik-beradik dua langsung. Dua adik-beradik itu langsung dinikah. Dikumpulkan jadi satu. Tak boleh. Sama juga saudara perempuan karena nasab atau karena rodok atau karena susuan. Juga tidak hanya antara dua saudara perempuan, tapi juga haram hukumnya mengumpulkan bibi dengan keponakannya. Ini maksudnya mengumpulkannya, maksudnya jadi istri dua-duanya, bukan gantian. Kalau gantian tak ada masalah, menikah dengan kakak, kakaknya meninggal. Ya, kemudian gantinya adiknya, nikah lagi dengan adiknya. Ini boleh. Meninggal lagi, ada lagi adiknya perempuan lagi, nikah lagi. Boleh. Bukan dua tuh tiga. Boleh. Yang tak boleh ini dua, tapi secara poligami itu tidak boleh. Tapi kalau satu-satu itu tidak apa-apa. Boleh. Yang tak boleh itu mengumpulkannya, bukan menikahi satu-satu. Kalau menikahi satu-satu hukumnya boleh, halal. Nah, bibi dengan keponakan tak boleh juga ya, bukan hanya sekedar dua saudara saja. Bibi dengan keponakannya pun tak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali nikah dulu di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah biasa orang poligami adik-beradik langsung. Biasa. Yaitu bil jahiliyah min nikahikum ba'da ma'zukir bala juna alaikum fi. Yang dimaafkan lah belum Islam kan. Enggak dosa sudah dimaafkan. Inna Allah kana ghafurur rahim. Punya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ayat berikutnya itu tadi ya, silakan. Anak susuan tidak dapat warisan. Dia cuma untuk bab nikah saja. Dia jadi mahram tapi tidak dapat warisan. Anak angkat tidak ada warisan. Kalau tak kasih anak angkat, kasih hibah, kasih hadiah, hibah. Waktu sehat kasih, ketika meninggal secara faraid tidak dapat. Itu khusus yang apa, punya hubungan darah saja. Ya, diwaris beda. Ini cuma dia enggak, bedanya di bab nikah sama mahram, urusan mahram saja, bab nikah atau masalah bersentuhan. Nah, itu aja.
Jadi kalau dapat warisan apa ni enak anak-anak. Kata anak asli mak, kau dah siapa dapat banyak. Ha, kan? Jadi tak ini. Jadi kecemburuan. Ya. Ya, dia baris. Jadi dia tidak tetap di baris, dia tetap tidak dapat warisan kata penjata. Ayat berikutnya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitab Allah alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin. تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Wal muhsanatu minan nisa. Wa hurimat alaikum al muhsanat. Zawatul azwaj minan nisa. Yaitu wanita-wanita yang beristri haram dinikah. Istri orang mau dinikah. Ini mohon maaf kadang-kadang ada tak jelas. Perempuan nikah status tak jelas. Bapaknya dia kerja di luar negeri, di Indonesia ini tinggal suami, status belum ada jelas, tercerai juga belum, di sana nikah, jadi itu dua suaminya, itu yang kedua zina, yang kedua itu adalah zina, tidak sah. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aiman. Jadi haram menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami. Antankihuhunna qabla mufaraqati azwajihinna, engkau menikahi mereka sebelum mereka berpisah dengan suami-suami mereka. Hara'ira muslimatin kunna awla illa ma malakat aymanukum minal ima' bisabi walakum wat'uhunna. Baikana lahunna azwajun tidari harf batas tibra kita bila. Kecuali ada wanita yang bersuami, mohon maaf, tapi boleh di apa gitu bilang, bukan dinikahi, hamba saya itu ibu-ibu itu boleh dipakai tuannya tanpa akad. Itu hamba saya tanpa akad. Dan ketika terjadi peperangan, ada tawaran perang dari kelompok orang-orang kafir sana, tertawan, itu jadi hamba saya. Padahal wanita itu punya suami. Jadi hamba saya ya, itu statusnya tidak sama seperti orang merdeka. Kalau hamba saya boleh, tapi bukan dinikah ya. Bukan pakai nikah itu. Itu hukum dulu lah. Masih zamannya ada perhambaan. Kalau perhambaan itu tak pakai nikah. Dijual beli macam kambing kurban hamba saya. Dekat pasar, pasar budak namanya pasaran. Besar.
illa ma malakat aymanukum minal iman kitaballahi alaikum ay dusiba alal masdar kataba dzalika alaikum, dan itu ditulis, maksudnya ditetapkan atas kalian. Boleh kalau apa saya, gak boleh kalau masih status istri orang. Kalau itu yang merdeka. Wa ahalla lakum ma wara'a dhalikum ay siwa ma hurrima alaikum minan nisa. Selain tadi yang disebutkan dari pertama ma sampai terus sampai sekarang ini istri-istri orang, ya, selain itu boleh bagi kalian untuk dinikah. Dibatas itu aja, ini ayat ini aja lah yang membatasi siapa yang boleh dinikah, siapa yang tidak boleh dinikah. Antab tahu bi amwaliku wa halalakum ma wara'a dhalikum antabtaghu bi amwalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain yang telah disebutkan, ya, mulai dari ibu dan seterusnya, untuk kalian mencari istri-istri tadi bi amwalikum dengan harta kalian, yaitu bisodak, dengan mas kawin au saban, dengan harga kalau itu hamba saya. Musinina ghaira musafihin, musinina mutazawijin, yaitu dengan nikah. Ghaira musafihin, bukan dengan zina. Ini tidak cari perempuan tapi pakai zina, bukan nikah. Musinin ghaira musafihin, jadi menikah mutazawijin bukan dengan perzinaan, musafihin atau zani. Famastamta'tum bihi minhunna fatuhunna ujurahun, dan apa, dan siapa yang kalian telah mengambil enak-enakan, maksudnya melakukan hubungan suami, hubungan badan dengan mereka, maksudnya istri-istrinya tadi itu, istri-istri, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah mahar-mahar kalian, allati faradtum lahunna faridah, yang telah difardukan, yang telah kalian wajibkan untuk mereka sebagai satu kewajiban. Jadi kalau sudah tuhul, maka wajib mahar diberikan. Itu wajib. Fa'atuhunna ujurahun, dan itu kapan sebetulnya itu? Ketika sudah duhul, itu wajib, itu berhubungan berkah. Fa'atuhunna ujurahun faridah bala junalaikum bima taradaitum bihi bimba'til faridah, maka tidak ada dosa bagi kalian pada yang kalian saling meridai, ya, di antara suami dan istri, bima taradaitum bihi min ba'dil faridah min haddiha au ba'diha au ziyadati 'alaiha, untuk meleburnya atau menguranginya itu silakan. Wala juna 'alaikum, jadi boleh umpamanya Pak istri udah lama apa kasih pokoknya nih, kalau dibikin lah pokoknya 10 juta lah mahar. Dalam bang 5 juta aja lah, yang 5 juta tak apalah, aku ikhlas. Boleh. Enak kan separuh harga. Boleh. Tapi itu yang dari yang perempuan, bukan dek. 5 juta aja lah. Tak boleh. Ini hanya istri. Kalau kasih dia tak apalah bang, 5 juta aja tak payah lah, 5 juta aja. Boleh. Ikhlas ni deh, ikhlas tak apa. Boleh maharnya itu.
itu namanya bima mandiri. Bidal waatuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Waatuhunna ujurahunna farida wala junaha alaikum bima taradtum bihi min ba'dil farida. Innallaha kana aliman hakim, aliman hakiman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Insyaallah berikutnya wa man lam yasati minkum taulan ayat yang musnad Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.